tentunya Anda masih bersama channel Bangku untuk berbagi di edisi hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Dan saat ini Bangku Unis baru saja meliput banjir rob yang memang sudah biasa terjadi di kawasan pantai Teluk Batak, tempatnya di Wisata Gunner. Dan di belakang sana, seperti biasa, Bangku Unis setelah liputan selalu mampir di rumah makan Bang Otoy, karena rumah makan Bang Otoy ini satu-satunya rumah makan yang aman karena jauh dari pantai. Nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikuti terus bersama channel Bangku Unis Berbagi, media seluruh desa Indonesia dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Nah, pemirsa, Bangku Unis ada di kawasan wisata kuliner Teluk Batako yang memang malam ini nampaknya gelombang agak sedikit meninggi naik ke lokasi para pedagang. Dan nanti Bang Mes mau cari informasi dari sejumlah pedagang. Tapi seperti yang Anda saksikan, walaupun cuaca banjir, nampaknya para konsumen pun tidak merasa terganggu. Bahkan ini jadi perhatian tersendiri. Dan kayaknya asik-asik saja seperti yang Anda saksikan di sana. Karena gelombang ini memang sudah terbiasa terjadi di kawasan pantai ini. Dan seperti inilah suasana banjir, nampaknya tidak menghalangi para pelanggan untuk berkunjung ke wisata kuliner Teluk Batako. Nah, pemirsa, sekarang Bang Bus mau nanya nih ke salah satu pengunjung yang walaupun dalam kondisi banjir nampaknya masih asik nih. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bang Ibu. Nama siapa, Bu? Bu Anissa. Dari Karet. Dari Karet. Sengaja berkunjung ke Batako ya? Iya. Bu, ini banjir sejak kapan, Bu? Sejak 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu. Oh, ya? Udah mulai banjir ya? Iya. Untuk hari ini sendiri mulai jam berapa? Kurang tahu, Bang Kumis. Oh, gitu ya? Ya, karena saya juga datang ke sini sudah banjir gede. Udah gede-gede gini ya? Emang kondisi seperti ini udah biasa atau gimana sih? Sudah biasa setiap tahun kayaknya. Oh, gitu ya? Terus merasa takut nggak? Ya, kalau takut sih ya jelas takut, Bang Kumis. Cuma ya mau digimanain lagi. Ini? Kalau untuk pengunjung ya sebenarnya sih kalau terlalu dekat pantai ya bahaya juga. Cuma ya antisipasi aja. Intinya mah saling waspada lah. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Banjir tetap semangat untuk masak. Senengin tamu. Nah, coba nanti, Pak. Senengin tamu tetap semangat. Ibu, permisi, Ibu. Nama ya, siapa, Bu? Nama saya Ibu Susi. Nama warungnya? Warung Ibu Susi. Warung Ibu Susi ya? Iya. Bu, ini ya untuk gelombang seperti ini emang sering terjadi, Bu? Emang banjir gini setiap tahun ya, banjir rob. Tapi insya Allah aman. Oh gitu ya, nggak berbahaya ya? Insya Allah nggak. Nah, ini kira-kira kalau sampai besar sejauh mana sih ke naiknya? Paling sampai kantor itu, kantor DKP ya. Oh, kantor DKP. Iya. Tapi tidak berbahaya, Bu, ya nggak ya? Insya Allah aman lah ya. Untuk mempengaruhi para pengunjung nggak, Bu, para langgan? Langgan separuh, kalau ada yang takut pulang lagi. Tapi kalau ada yang berani ya enjoy aja. Tapi sebenarnya nggak bahaya, Bu, ya? Ya, aman. Kalau misalkan ada pengunjung yang mau kesini, silahkan kami tunggu. Tempat dijamin nyaman. Nah, warung Ibu Susi sendiri kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ibu buka habis dohor. Habis dohor buka, tutupnya jam 11 malam. Oke, okay, Bu. Nah, Bu, satu lagi pertanyaannya, di saat cuaca banjir gini, omset menurun nggak? Omset nggak menurun. Tetap ya? Iya. Oke, okay, Bu, makasih, Bu, ya. Sama-sama. Hampir sini warung Susi ya. Nah, apa mereka setelah liputan sama sejumlah media, Bang Kumis sudah pesen nih. Ini cumi sama udang sama ikan raja gantang. Salah satu ikan ciri khas kesukaan Bang Kumis. Dan di sana Bang Otoy yang memang ini warungnya di saat musim banjir seperti ini nampaknya menjadi satu tempat yang memang menjadi tempat pilihan bagi para pengunjung. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Kumis. Bang Otoy, mohon izin ya. Ini kan ini banjir sejak kapan, Bang? Ini kebetulan dari malam Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini udah 3 hari, Bang Kumis. Nah, ini kondisi banjir biasanya nih apakah semakin tinggi nanti ada pengurangan banjir, Bang?
Jadi ya, kalau menurut himbauan dari BMKG, memang ini rob ini diperkirakan sampai tanggal 10. Nah, ini baru 3 malam ini rob sampai ke sini Bang Kumis, tapi kami udah enggak aneh Bang Kumis. Nah, dengan kondisi rob seperti ini, apakah berbahaya untuk para pengunjung wisata sendiri? Oh, tidak Bang Kumis, justru sebaliknya pengunjung itu merasa ada ekstrim, tantangan gitu. Jadi pas lagi makan datang ombak, jadi sambil menjerit gitu. Oh gitu. Nah, itu. Jadi enggak ada, ini sudah hal yang biasa ya? Ini sudah hal yang biasa Bang Kumis. Setiap tahun ini fenomena seperti ini pasti ada Bang Kumis. Oke, makasih. Ya. Hey guys,